Berikut hasil pertandingan tadi malam dan update klasemen di Liga A Grup 4 dan Liga B Grup pukul 1:09.02022. Di pertandingan Liga A Grup 4, Belgia berhasil mengalahkan Polandia 6-1. Gol Polandia dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit 28. Gol balasan Belgia masing-masing dicetak oleh Axel Witsel menit 42. Kevin De Bruyne menit 59. Leandro Trossard menit 73 dan 80. Leandro Dendonker menit 83. Loïs Openda menit 90. Di pertandingan yang lain, Wales ditundukkan Belanda 1-2. Gol Belanda dicetak oleh Teun Koopmeiners menit 50 dan Wout Weghorst menit 90. Gol Wales sendiri dicetak oleh Rhys Norrington Davies menit 90. Di pertandingan lainnya, Skotlandia mengalahkan Armenia 2-0. Gol dicetak oleh Tony Rysten menit 29 dan Scott McKenna menit 41. Ukraina tundukkan Irlandia 1-0. Gol dicetak oleh Viktor Sigankov menit ke-47. Berikut klasemen Liga A Grup 4 dan Liga B Grup 1. Dengan kemenangan Belanda, kini Belanda puncaki klasemen dengan 6 poin, disusul Belgia 3 poin, Polandia 3 poin, dan Wales di posisi dasar klasemen. Di Liga B Grup 1, Skotlandia puncaki klasemen disusul Ukraina, Armenia, dan Irlandia. Demikianlah informasi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih.